Hari ni jumpa Syaril lagi. Siapa dia Syaril? Driver muda. Scania Griffin. Ini nama dia Griffin ah. Yang tak tahu ah. Di 380. Silakan jelas. Wah, ini nombor arah. Rumu krum. Dia yang lepas duk tuduh kata apa lori laju dah ada speed limiter weh. Ingat apa? Masalah. Allah. Ani dah jumpa lagi kan. Apa driver muda, driver muda yang dah viral. Jangan jealous mak apa. Depa jealous ni macam mana Syaril? Tak kata apa kat bawah. Ha, ada komen apa-apa, dia buat je lah. Komen apa? Ajar bagi betul ni. Haa, dah. Dengar tu, jadi kita kerja bagi betul ni, insyaAllah lah. Hari tu tak review habis tu, hari ni kita review bagi habis tengok boleh tak? Okay, sekali lagi kan ni. Yang ni, dia ada nama, nama dia Griffin tu. Dia adalah satu makhluk yang menjadi kepercayaan kepada orang di sebelah Scandinavia sana. Empat cek lah Griffin. Okey, sini ada ni cruise control. Ni nak pederas, ni nak pergi slow. Tapi pederas paling deras berapa jadi? 80 lah, tak usah sembang lah. Tekan lah campur macam mana pun. Okey, yang ni untuk dia punya ni lah, setting dalam tu. Di dalam display ni ya. Abang tak mahu ada usi-usi ya. Lagi kacau mari. Okey ni speedo. Hak luar ni kilometer, hak dalam tu mph lah. Dia ada dua. Okey yang ni RPM. Ni temperature. Dan yang ni fuel gauge ataupun minyak lah. Dia untuk pressure angin semua dia ada di dalam ni. Abang pun lupa. Nak belek-belek dah. Yang ni differential lock ni jadi lah. Deep lock lah. Yang ni apa dia? Lupa tu terus. Ok ni suih lampu. On off. Suih ni. Exit. Yang ni lampu pun ni. Yang hujung yang halus ni. Dia punya tinggi. Dia tinggi rendah macam MAN TGS pun ada agak benda ni. Okey. Ini set mirror punya hit. Ini untuk adjust set mirror ke kanan lah. Ni. Ini power window lah biasa. Buka pintu daripada dalam tadi ya. Ni. Lock dia, tolak masuk dalam tu.
Okey ni signal. Signal. Jadi signal ni ada ni wiper punya ni spray tak mahu ni tembok ni habis belonyang ni macam depan dia. Tu yang ni wiper, ni si wiper. Tolak ke sana. Kemudian yang ni juga adalah dimmer untuk angkat lampu lah nampak. Aduh. Untuk apa dim lampu lah. Dan naik turun lampu pun di sini juga. Okey. Manual lah. Ini 8 speed Hilo betul eh Khalil? Ya. 8 speed. Ni. Ni dia pergi planetary high low. Apa lagi? Yang ni. Nah, tak mau bagi ada buzzer. Nak off buzzer lah bila river, tak mau bagi BC malam-malam lah. Yang ni traction control. Release traction control. Okey, yang ni exhaust brake eh. Ni untuk control lampu lah. Ni untuk lampu di apa nama catwalk ah, catwalk. Yang ni apa lampu screen. Untuk dimmer lampu di meter. Okey. Ini lampu dalam ni. Tu. Buka dia. Ini dia punya glow ah. Kita nak dapat. Ini heater lah. Untuk heater bang. Ini untuk aircon. Ini control aircon punya blower tembok pergi kat mana. Yang ni blower punya speed. Yang ni sejuk penat eh. Yang ni botol dah ni. Kalau hangpa tak tahu, yang ni tosol ni, tosol dia orang. Okey, ni parking brake ah. Di sini ada lubang angin ni. Yang ni boleh buat untuk tembok-tembok apa nak pergi ni lah. Tapi lori dia tak perlu pun. Makalak pun buat. Nampak-nampak. Nak kaya duit pun tak buat mak kata. Banyak tu pakai cash lah buat tadi. Okay. Tu kamera orang tu. Lepas tu tak boleh buat awet pula. Hari nak kerja bukan nak buat awet. Nak buat awet dia cuti pun buat awet lah. Tu dia punya ventilation. Boleh buka? Boleh. Buat demo eh, boleh lepas tengok. Dah. Tu dah. Tu nampak. Boleh tak tu? Tu tidur malam-malam. Dia tidur malam dia nak buka tu. Tak apalah. Ni storage lah semua ni, boleh buka semua ni. Okey. Boleh tak tu? Ni. Apa nama smoke detector. Kalau isap rokok dia bunyi nyet. Boleh tak tu? Okey, tu boleh. Okey. Tu susah lah buat kerja ni. Pasal orang kata alah kontainer. Susah ke senang? Minat main dengan minat ni macam jadi mudah. Itu yang sebenarnya. Tapi nak kata senang tak juga kan? Nak kata senang pun tak juga. Nak kata payah pun tak juga kan? Pasal minat. Kalau tak minat tu yang kita duk cakap macam-macam. Sungguhlah. Putih air lah, putih air. Tak ada. Yang ni ada ni. Yang ni boleh tarik keluar? Tak apa. Kita nak tengok dia punya tu lah. Ni kira storage lagi ni. Kalau ikut putih air dia duduk tahu mana? Bawah ni ya? Tu tempat tidur nak lah. Terkena lah. Kena ambil air, tak air. Ada kipas angin untuk tidur di waktu malam. Dia menjimatkan ya, menjimatkan diesel lah. Yang model ni recondition lah tau. Ya, Dubai RAM lah. Mana ada G380 kat Malaysia, memang tak ada.
tapi bukan yang dipasang di Malaysia lah. So dia main ada blind spot mirror semua siap. Dan kalau kita perhatikan dia punya spek dia pun ada kelebihan-kelebihan dia. Boleh serah tu. Atau ni nak pergi mana eh? Nak halau balik ke Pengkalan lah. Kemudian balik rumah. Buah Ria tak balik rumah kan? Balik malam. Rindu kat mak lah. Atau kalau kata ada orang nak ni apa nak buat menentu apa dia boleh kot contact abang tu. Gelak. Buat bila di ruang komen eh. Ni bukan melawak ni serius kan. Komen di ruang komen lah. Tidak. Okey. So harap ampun puas hati kan oh. Malak macam itu tak ada lari ni lah. Mana kata kita tangkap dah tengah jalan memang malak lah. Maknanya dia telah berlakon lah. Memang betul lah. Memang jaga baik lah. Oh tu lah dah. Harap ampun puas hati kan oh. Ni kira review cara abang lah. Cara kecil-kecil lah. Ni pun ada blind satu. Sini blind. Ini tolak ke sini. Yang sana dia tarik mati. Ha nampak. Ha tu Scania punya style. Kalau Volvo dia dua-dua ke sana. Awek dah WhatsApp. So terima kasih ini Syahril. Baik. Bagi peluang bantu review ni. Mudah-mudahan kita semua selamat di perjalanan dan jangan lupa di mana anda bermula. Alright. Okay, tadi dah bergerak.